الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين. ودهر الداهرين رضي الله عني وأنكم وأن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه من أبو الله apa wa kadzalika ja'alna faslah itulah wa ma ja'alna wa ma ja'alna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ay sayyarna, dan tidak kami menjadikan. As-sayyarna ay sayyarna, ja'alna itu sayyarna, menjadikan. Al-qiblata akan kiblat. Laka kiblat, kenapa jadi disambat kiblat? Karena kita menghadap. Qabila yakbalu itu kan menerima atau menghadap. Kiblat berasal daripada qabila. Artinya kenapa jadi digalari ke kiblat? Karena kita menghadap. Dan tidak kami jadikan al-kiblata akan kiblat. Laka bagi engkau al-an, sekarang. Al-jihad allati kunta alaiha, jihad yang kunta alaiha, adalah engkau alaiha, atas itu jihad, atau atas itu kiblat. Nah, atas itu kiblat. Awalan, mula-mula. Wahya kiblat yang dikehendaki itu adalah Al-Ka'bah. Wakana, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalli ilaiha, sembahyang menghadap Ka'bah. Jadi dahulu waktu Nabi di kota Mekah, Nabi menghadap Ka'bah sebenarnya. Nah, umbah itu Nabi hijrah ke kota Madinah, dan di kota Madinah kebanyakannya adalah bebohan Yahudi, sekalipun Yahudi ini adalah pendatang di kota Madinah. Karena asal penduduk kota Madinah itu yaitu adalah Aus dan Khazraj. Tetapi di Madinah banyak Yahudi, sekalipun pendatang Yahudinya tadi. Jadi manakala Nabi hijrah ke kota Madinah, maka sembahyang ampih menghadap Ka'bah, tetapi menghadap Baitul Maqdis. Kenapa jadi menghadap Baitul Maqdis? Karena supaya menjinakkan kepada bebohan Yahudi, supaya mengimbangi lawan bebohan Yahudi. Itu mula-mulanya dulu. Falamma hajara, maka manakala berhijrah Nabi, umira, diperintahkanlah Rasulullah bistiqbali Baitul Maqdis, dengan menghadap Baitul Maqdis. Ta'allupan, karena menjinaki.
ta'alupan tadi kita karena menjinaki maf'ul min ajlih inilah. Kenapa gerang jadi diperintahkan menghadap Baitul Maqdis? Jawabannya satu, ta'alupan karena menjinaki lil Yahudi, bagi orang Yahudi. Fasalla, maka sembahyanglah Nabi ilaihi menghadap Baitul Maqdis. Ngaran disuruh. Ngaran disuruh, sami'na wa ata'na, lalu Nabi menghadap Baitul Maqdis. Sittata aw sab'ata asyara syahran. Ada memadahkan 16 bulan, ada memadahkan 17 bulan. Berarti parak 2 tahun. Karena dalam setahun itu ada berapa bulan? 12 bulan, berarti parak setahun setengah. Nah itu tah, parak setahun setengah. Nah jadi Nabi menghadap Baitul Maqdis, ada yang memadahkan 6 bulan, ada memadahkan 7 bulan. Summahuwila, kemudian dipindahlah kiblat. Huwila, kemudian dipindah. Jadi umbah 17 bulan lalu dipindah. Jadi kayak ini asalnya lah. Jadi catat bujur-bujur, ini sejarah perpindahan Ka'bah, pemindahan kiblat. Jadi kisahnya, sewaktu Nabi di kota Madinah, maka Nabi itu menghadap Ka'bah. Kemudian setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, jadi waktu di Mekah tadi menghadap Ka'bah. Sekali lagi supaya jelas bujur-bujur lah. Ketika Nabi di kota Mekah, maka Nabi sembahyang menghadap Ka'bah. Tetapi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, maka Nabi diperintahkan untuk menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena di Madinah itu kebanyakannya adalah bebohan Yahudi. Walhal bebohan Yahudi itu bukan penduduk asli, tapi sebenarnya Yahudi itu adalah pendatang. Kenapa? Karena penduduk aslinya adalah Aus dan Khazraj. Tetapi sekalipun pendatang, Yahudi banyak di kota Madinah. Jadi Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah untuk menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena supaya untuk menjinaki orang-orang Yahudi. Lalu Nabi sembahyang. Wafi riwayatin, pada satu riwayat Nabi awal-awal sembahyang menghadap Baitul Maqdis, yaitu adalah sembahyang asar. Jadi awal-awal Nabi sembahyang menghadap Baitul Maqdis, sembahyang asar. Berapa lama Nabi menghadap Baitul Maqdis? Nabi menghadap Baitul Maqdis, ada yang memadahkan 16 bulan, ada yang memadahkan 17 bulan. Pas di akhir 17 bulan, di puncak-puncaknya 17 bulan, dihitungnya mulai Nabi hijrah ke kota Madinah, perjalanan kurang lebih setahun setengah, yaulah kurang lebih setahun setengah. Nah disitulah kiblat dipindah ulang. Kemana dipindah? Ke Ka'bah ulang. Apabila perpindahannya itu terjadinya di bulan Rajab, persisnya di pertengahan bulan Rajab. Kemudian ulang dipindahnya waktu Nabi dalam keadaan sembahyang zuhur. Jadi pas 2 rakaat Nabi sembahyang zuhur, nah disitulah turun ayat tentang perintah untuk memindah kiblat kemana? Ke Ka'bah, ampih ke Baitul Maqdis. Jadi kejadiannya di bulan Rajab, pertengahan Rajab, kemudian disembahyang zuhur, kemudian ulang apa lagi? 2 rakaat setelah sembahyang zuhur, dan harinya hari Senin ulang. Sebelum perang Badar 2 bulan. Jadi setelah perpindahan Ka'bah itu 2 bulan, maka setelah itu perang Badar. Berarti perpindahan Ka'bah ini sebelum kejadian perang Badar 2 bulan. Itu tah. Dan tepatnya di Masjid Bani Salamah, kalau tidak salah. Tepatnya di Masjid Bani Salamah, ya nang setelah perpindahan kiblat itu, maka Masjid Bani Salamah itu digelar dengan Masjid Kiblatain namanya. Nah, jadi di Madinah itu ada ngarannya Masjid Kiblatain. Asalnya ngarannya Masjid Bani Salamah, tetapi dipindah menjadi Kiblatain, Masjid Kiblatain nang terkenal sekarang Masjid Kiblatain. Kenapa? Karena di masjid itulah turun ayat tentang perpindahan dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Nah itu tah.
Nah kemudian pulang, apa lagi jer? Jadi tadi bulan Rajab, waktu sembahyang Johor 2 rakaat, berarti 2 rakaat berikutnya menghadap Ka'bah. Kemudian harinya hari Senin, 2 bulan sebelum belang perang Badar, terjadinya di masjid Bani Salamah nang dirubah menjadi masjid Qiblatain. Adapun bebohan Quba, nah di Madinah tuh ngarnya ada Quba pulang, ada masjid Quba lah. Adapun bebohan Quba itu tahunya ketika sembahyang subuh, berarti lawas hanya tahu tak? Karena ada nang datang menghabarkan, ejer, ikam kada tahu kah bahwa Al Quran turun dengan perintah memindahkan kiblat menuju arah Ka'bah. Ikam kada tahu kah? Ya nang akhirnya bebohan nang sembahyang subuh itu berpaling pulang ke arah Ka'bah. Nah jadi mun bebohan Quba tahunya ketika sembahyang subuh. Nah itu tah. Nyangaran dahulu habar kada nang sama sekarang. Amun nang sama sekarang kan andak di Facebook aja langsung viral. Amun sekarang kan andak di WA aja langsung tersebar. Andak di mana? Instagram kah apa ngarannya tah? Apa? Instagram ya malah langsung tahuan orang. Dahulu perkembangan habar tuh lambat. Makanya kejadiannya Johor, bebohan Quba tahunya di waktu subuh. Nah, itu tah kisahnya. Summa huwila, dan perlu ikam ketahui perpindahan kiblat ini lah. Perpindahan kiblat ini adalah awal-awal yang dinasakh daripada syariat. Nya kan ada tah, manansah min ayatin au nunsiha na'ti bi khairin minha au misliha. Tidak kami hapus min ayatin daripada satu ayat kecuali napa kami ganti nang lebih bagus daripada ayat itu. Nah, tentang nasah nang pertama kali tentang apa? Bukan tentang talak. Bukan tentang iddah lah, bukan tentang iddah. Kan ada tah iddah. Apa ngarannya iddah orang nang mati laki kan kisahnya tuh dinasah kisahnya tuh. Nah awal-awal syariat nang dinasah yaitu adalah tentang perpindahan Ka'bah itu tuh awal-awal. Dan pulang Nabi berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu adalah sebagai tanda kebenaran Nabi Muhammad. Tanda kebenaran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di kitab Taurat, di kitab Injil, di antara ciri-ciri Nabi akhir zaman, karena kiblatnya berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi Allah Ta'ala luar biasa. Di antara hikmah perpindahan Ka'bah, napa gerang? Dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke Ka'bah. Hikmahnya napa? Itu menunjukkan tanda kebenaran Nabi Muhammad. Kenapa? Karena diceritakan di Taurat, di Injil bahwa Nabi Muhammad itu di antara tanda-tandanya adalah karena berpindah masalah kiblat. Nah itu tuh. Nah kemudian summa huwila, kemudian dipindah. Illa lina'lama, kecuali lina'lama memberitahu kami ilmu zuhur akan pengetahuan nang nampak, mayat tabiur rasul akan orang nang mengikuti akan Rasulullah. Ar-rasul, maksud rasul di situ adalah Rasulullah. Mayat tabiur rasul, orang nang mengikuti akan Rasul. Alif lamnya itu ngarannya adalah alif lam li ahdid dihni ngarannya. Bilanya kalimah ar-rasul itu jelas Nabi Muhammad. Tapi bilanya kalimah rasulun itu bisa Nabi Muhammad, bisa Nabi Isa, bisa Nabi Musa, bisa Nabi Ibrahim. Bilanya kalimahnya rasulun. Tapi bilanya kalimahnya ar-rasul ba alif lam nanya li ahdid dihni itu jelas sudah Nabi Muhammad. Mayat tabi'ur rasul, orang nang mengikuti rasul. Fayusaddiquhu, lalu membenarkan ia orang tadi hu akan itu rasul. Mimman, daripada orang nang yang qalibu ala akibai, kembali kepada kekufuran. Oh, setelah perpindahan kiblat itu ikam, ada beberapa orang nang bemurtad, nang kembali kepada kekufuran. Nah berarti perpindahan kiblat ini termasuk ujian. Yalah, termasuk ujian. Artinya bujur-bujur beriman kada lawan Rasulullah. Itu tah. Jadi itu ujian sebenarnya. Tapi ada orang nang kada tahan. Nah dengan kada tahan ujian tadi, ya akhirnya bakafir.
Jadi masing-masing itu ada ujian. Mendapatkan derajat nang tinggi di sisi Allah itu ada ujian. Jangankan derajat nang tinggi di sisi Allah, derajat nang tinggi di sisi manusia kan kita ada ujian. Dicaci maki orang-orang hendak jadi pejabat tak kan, dicaci maki orang ada ujian-ujian. Kayak itu juga orang nang hendak mendapat derajat nang tinggi di sisi Allah pun harus ada ujian juga. Kada mungkin enggak ada ujian. Semakin berat ujian, semakin besar pangkat orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jar Nabi apa? Asyaddun nasi balaan al-anbiya summal aulia summal amsal fal amsal. Asyaddun nasi balaan, paling bersangatan manusia nisbah bala, paling berat manusia nisbah bala siapa? Al-anbiya, yaitu adalah nabi-nabi summal aulia, kemudian wali-wali. Jadi bala kita dibandingkan lawan bala wali, jelas lebih banyak musibah yang didapatkan oleh wali ketimbang musibah yang didapatkan oleh kita. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Apabila Allah taala mencintai seorang hamba, maka Allah taala mendatangkan bala lawan seorang hamba tadi. Nah itu. Jadi bilanya ada orang tuh ahli ibadat lalu dapat bala, barangkali Allah taala apa ngarannya meninggikan derajatnya di sisi Allah. Semakin inya dapat bala, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Tetapi ketika ada orang nang bermaksiat mendapat bala, jangan nang pena sok-sokan. Ini orang ini maksiat, sembahyang kada, puasa kada, ya Allah minuman keras, berjinah setiap hari, ternyata dapat bala musibah. Oh, ini jir tanda Allah taala mengangkat derajatku di sisinya. Jadi Allah, ini salah. Bilanya orang ahli ibadat dapat bala, berarti ini adalah untuk meninggikan derajatnya di sisi Allah. Tetapi bilanya orang maksiat dapat bala, itu tanda Allah taala hendak menghapuskan kesalahannya. Nah itu tadi. Jangan hendak nampena naik-naik derajat terus. Nih dosa dulu diampuni, ya Allah dosa dulu diampuni. Jadi ada ujian. Makanya Rasulullah itu nang paling banyak dapat bala, dapat musibah, sampai-sampai hendak dibunuh kan gitu Allah. Sampai-sampai hendak dibunuh, dan sampai-sampai pulang Nabi bersama Siti Khadijah dikurung dalam satu lembah 3 tahun. Nang di dalam kada boleh keluar mencari makanan, nang di luar kada boleh masuk ke dalam mengantari makanan. Bahkan napa pulang sampai-sampai Nabi itu memakan rumput-rumputan selama berapa tahun? 3 tahun. Itu ujiannya hendak menjadi orang nang besar. Nabi Yusuf hendak menjadi orang besar napa yo? Dibuang ke dalam? Ke dalam napa? Ke dalam sumur. Nabi Musa mendapat hendak apa ngarannya mendapatkan kedudukan yang luar biasa. Napa ujiannya berat? Nabi Musa tuh hanya lahir sudah diincar-incar oleh Fir'aun. Hanya lahir sudah menjadi target Fir'aun. Omba itu Nabi Musa dilarutakan ke laut pulang, ditimbai ke laut, dibuang ke laut pulang supaya menyelamatkan daripada Fir'aun. Sekalinya bayi Nabi Musa harus datang ke istana Fir'aun pulang, ya Allah. Padahal Mama Sidin itu melarutakan Nabi Musa supaya terhindar daripada Fir'aun. Sekalinya Nabi Musa masuk ke istana Fir'aun. Nah itu tah. Jadi semakin dapat musibah, semakin besar derajat seseorang itu. Nah itu tuh. Nabi napa? Abah meninggal, mama meninggal, Kai meninggal. Makanya derajat Nabi itu semakin tinggi. Kayak ikam juga sekolah, harus ada ujian. Amun sekolah kada tahan ujian, ya nak ampih. Nah, sama nih perpindahan kiblat ini termasuk ujian. Ada di antara orang yang asalnya beriman lawan Nabi, tetapi kada tahan menahani ujian, ya akhirnya apa bakal pekafir bermurtad lawan Nabi, berpaling lawan Nabi. Yarji'u kembalilah ia ilal kufri, kepada kekafiran. Apa jar? Syakkan fiddin, karena ragu pada agama, wadhannan dan menyangka, annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayratin min amrih, pada kebingungan daripada perkara. Bahkan ada sampai-sampai nang berucap, bajar baik kita ampihan di agama Islam. Kenapa? Karena kayaknya nabinya tuh potongan bingung.
tumat-tumat Ka'bah, umbah Ka'bah Baitul Maqdis, sakalnya pulih pulang ke Ka'bah aja. Nabi ini bahasa kitanya nih, orang-orang tuh nyambati Nabi napa? Nabi ini kada konsisten lalu, baik kita ampihan aja jar. Nah ini ujian nih, ini ujian. Nah kemudian ulang napa lagi jar? Waqad irtadda li dzalika jama'atun. Mudahan kita istiqomah nih lah, napa beriman Islam, ya Allah istiqomah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Istiqomah ini penting luar biasa. Waqad irtadda, sungguh bermurtad, naudzubillahi min dzalik. Siapa nang bermurtad? Lidzalika, karena yang demikian itu perpindahan Ka'bah, jama'atun, oleh jamaah-jamaah. Jadi ada beberapa orang lah setelah perpindahan Ka'bah itu ada nang bermurtad. Nah itu tah. Padahal hikmah di apa ngarannya, di samping perpindahan Ka'bah itu luar biasa hikmahnya, di antaranya menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad. Itu di antaranya tah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Wa in kanat, nah itu mukhaffafatun minat tsaqilah. In itu adalah mukhaffafah minat tsaqilah, daripada inna. Ikam catat tsaqilah itu ya inna. Jadi inna itu tsaqilah. Nah mukhaffafahnya napa? In. Ini orang belajar nahu bisa, ya Allah. Orang nang belajar kawakib paham nek tentang inna mukhaffafah, ya Allah. Nya in tu banyak. Ada in huruf syarat, ada in bermakna tidak, ada in napa bermakna apa nih apa in mukhaffafah, ya Allah. Jadi in tu banyak. Wa in dan in muhaffafah minas sakilah, daripada sakilah, daripada inna. Jadi inna di apa ngarannya nih, dikurangi tasdidnya menjadi in. Coba kita buka kawakib bahasa lah. Wasmuha dan isimnya mahdhufun dibuang. Ai wa inna, wa inna dan bahwasanya. Kanat adalah at-tauliyatu, perpindahan ilaiha kepada Ka'bah. Tauliyah itu jadi kita perpindahan ilaiha kepada Ka'bah. Lakabiratan syaqqatan, sungguh berat, alan nasi atas manusia. Jadi perpindahan Ka'bah itu sebenarnya berat, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu berat. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang nang Allah Ta'ala beri hidayah. Kecuali orang nang sudah Allah Ta'ala beri hidayah, orang nang sami'na wa ata'na lawan Rasulullah, orang nang tunduk dengan perintah Rasulullah. Mun bubuhan munafiknya rasa berat nang kaitu, napa jir bepindah-pindah nang kaitu jir, tumat-tumat nang kaini, tumat-tumat nang kaini jir, jakah nyapang jir, mulai bahari aja sudah Ka'bah. Nah ini ngarannya napa apa jir, man qalla ilmuhu kasura i'tiraduhu, barang siapa sedikit ilmunya banyak ma'i'tirad, padahal ada hikmah nang luar biasa di samping perpindahan kiblat itu. Bahkan orang nang beriman lah, atau orang nang sembahyang bersama Nabi. Jadi orang nang sembahyang bersama Nabi, nang mendapati dua kiblat itu lebih besar derajatnya, lebih besar kedudukannya, daripada orang nang datang setelah perpindahan nang ke Ka'bah. Aku ulang lah. Orang nang sembahyang bersama Nabi lah, bersama Nabi nang tetamui menghadap dua buting kiblat, itu lebih besar, lebih tinggi derajatnya daripada orang nang pernah sembahyang sekali aja menghadap kiblat. Orang nang beriman mulai Nabi menghadap Baitul Maqdis, itu lebih hebat daripada orang nang beriman setelah perpindahan Ka'bah nang kedua kali. Nah itu tah. Misalnya tahun nang kelima, kan tahun kelima tuh sudah Ka'bah nih. Tahun nang keempat tuh, jangankan tahun nang keempat, tahun nang ketiga setelah hijrah tah, itu kan sudah ke Ka'bah tah. Nah dibandingkan lawan orang nang menemui kiblat itu ada dua, asalnya Baitul Maqdis, umbah itu menjadi Ka'bah, itu lebih hebat orang nang itu ketimbang nang masuk Islam di tahun keempat, masuk Islam ke tahun kelima. Nah itu tah. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang nang Allah Ta'ala beri hidayah.
innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau kadakawa memberi hidayah lawan orang nak engkau kehendaki, padahal jakahnya nelah nabi kawa memberi hidayah. Maka Abu Jahal masuk Islam, Abu Lahab ya Allah masuk Islam. Ternyata nang memberi hidayah itu adalah Allah. Kaitu yo guru kadakawa memberi paham, nang memberi paham itu adalah Allah. Al-fahmu minallah, paham itu datangnya dari Allah. Makanya kita meminta, nang guru meminta, nang murid meminta, supaya dimudahkan dalam memaham ilmu agama. Nah, itu tak jakahnya guru nelah memberi paham, seberataan murid tu kadidana kada pahamnya. Ternyata gurunya sudah behimat, ada nang kada paham, nya Allah nang memberi paham. Makanya banyak-banyak berdoa lawan Tuhan. Nah, itu tak. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, dan tiadalah Allah liyudhi'a imanakum, menyia-nyiakan akan iman kamu. Ay salatakum, akan sembahyang kamu, ila baitil maqdis, menghadap baitul maqdis. Ila baitul maqdis itu kita menghadap baitul maqdis. Majer Ka'bah berpindah pulang lah jer. Kayak apa? Kiblat jadi berpindah pulang lah jadi. Kayak apa nang dulu kami menghadap napa Baitul Maqdis, berpahala aja lah sembahyangnya. Ujar Tuhan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah kada menyia-nyiakan. Jadi imanakum itu adalah maknanya setuduan. Jadi imanakum itu adalah maknanya sembahyang. Berarti sembahyang ini kayak iman. Sekali lagi lah, sembahyang itu kayak iman. Bahkan iman tadi diartikan sembahyang. Di mana persamaannya sembahyang dengan iman? Sama-sama kadakawa di syara apa? Kadakawa digantung. Kayak apa maksudnya digantung? Kayak ini. Bilanya hujan turun, aku bebatal sembahyang ini nah. Allahu Akbar. Gerugum harinya. Lalu ujar napa? Ujar nang si sembahyang tadi sambil sembahyang nih. Amun hujan turun, aku langsung bebatal. Maka sembahyangnya situ sini langsung batal. Kada kawai kam nang kaitu teh. Amun puasa, mai rasa handak bebuka kada jadikin. Irasa handak bebuka kena jagin. Bapang batal lah puasanya lah. Kada batal. Tapi mun sembahyang rasa handak bebatal langsung batal situ sini sembahyangnya. Sekalipun hujan kada turun. Kan tadi kayak ini kalau seandainya hujan turun aku bebatal. Sekalipun hujan kada turun langsung batal. Kayak itu juga masalah iman. Jakahnya si anu tuh jar handak lawan unda nang dikahandakinya. Ini misalnya orang kafir misalnya. Jakahnya si anu tuh jar handak lawan nda rela masuk kafir. Ya Allah, rela napa keluar daripada agama Islam. Nauzubillahi min dzalik nilah. Bapang napa? Si anu itu nak ada datang, inya langsung kafir sudah. Jadi kada kawa digantung-gantung. Kada kawa nang jaka tuh kada kawa. Nah itu tah. Padahal mustahil benar si anun itu misalnya mendatanginya, si anun itu handak lawan inya, mustahil benar. Tetapi inya menggantungkan imannya dengan itu, langsung inya kafir, langsung inya murtad. Itu tah. Nah, jadi kada kawa digabung-gabung. Ay salatakum, sembahyang kamu, ila Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Jadi kayak apa jar sembahyang orang nang menghadap Baitul Maqdis tetap berpahala. Tetap berpahala. Bal apa bacanya tuh? Yusibukum alaihi, bahkan memberi pahala Allah kum akan kamu alaihi, atasnya orang tadi, atasnya nang sembahyang menghadap kiblat tadi ya Allah. Nah, kemudian ulang. Kenapa gerang jadi Allah Taala tuh nah membawa wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum? Kenapa jadi Allah tuh menurunkan ayat wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum? Allah kada bakalan menyia-nyiakan pahala kamu. Kenapa gerang? Li'anna sababa nuzuliha, karena sebab turunnya ayat. Sababa nuzuliha, karena sebab turunnya ayat. As-su'alu. As-su'alu itu jar kita adanya pertanyaan. Sababu nuzuliha, karena sebab turun ayat.
As-su'alu adanya pertanyaan, aman mata daripada orang nang mati qoblat tahwil sebelum dipindah kiblat. Qoblat tahwil itu sebelum dipindah kiblat. Nah itu tah. Jadi ada pertanyaan, orang nang meninggal sebelum dipindah kiblat kayak apa? Orang nang meninggal ketika kiblatnya Baitul Maqdis kayak apa? Apakah sembahyangnya kada sah kah? Kan kada menghadap kiblat. Kiblat nang sekarang kan Ka'bah. Bapang napa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah kada menyia-nyiakan pahala kamu, kada menyia-nyiakan sembahyang kamu. Nah itu tah. Nih ikam contohnya kayak inilah. Ikam sembahyang. Sekalinya tuntung sembahyang, astagfirullah, aku kada budu. Tuntung sembahyang hanya ingat astagfirullah, aku kada budu. Pertanyaannya sembahyangnya sah kada? Kada sah. Tetapi berpahala lah. Berpahala. Nah itu tetap berpahala. Jadi kadeda rugi, kadeda rugi. Umma aja ruginya ndak sembahyang, kadeda rugi tetap berpahala. Ya Allah, om sembahyang, makanya tuntung sembahyang, melihat ada najis di baju, kada sah sembahyang. Atau melihat di tapih ada apa ngarannya napa nih? Bakas rokok kah ya Allah? Bakas ada napa ngarannya nih? Puting rokok apa bakas apa ngarannya? Belobang-lobang bakas nang rokok nih. Kan terbuka aurat, sedangkan sembahyang kada sing salawaran, bapang napa? Kada sah sembahyang terbuka aurat, tetapi berpahala aja lah, tetap berpahala, tetapi kada sah. Artinya napa? Ulang-ulang sembahyangnya. Innallaha binnasi laraufur rahim. Bahwasanya Allah binnasi dengan manusia, ai bil mukminin dengan orang nang beriman, laraufur rahim, sungguh kasih sayang. Ra'upun itu kasih sayang, rahimun pun kasih sayang juga. Sama aja ialah ra'upun kasih sayang, rahimun pun kasih sayang juga. Nah kemudian pi adami pada ketiadaan idha'ati amalihim, menyia-nyiakan amal kamu. Allah Ta'ala itu ikam beramal kayak apa aja halusnya pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kada napa ngarannya, kada menyia-nyiakan amal ikam. I'malu fasayarallah amalakum. Beramal olehmu, maka Allah Ta'ala pasti akan memperlihatkan amal kamu. Pasti Allah Ta'ala nampakakan, biar kedua-kedua menampakakan kita, Allah yang menampakakan, karena Allah tahu. Dengan sebab Allah tahu, Allah Ta'ala membalas. Jadi tanda Allah Ta'ala kasih sayang lawan seorang hamba, Allah Ta'ala kada menyia-nyiakan amal seorang hamba tadi. Warraqbah bermula kalimah ra'fah, kan ra'upun itu kasih sayang, rahimun pun kasih sayang juga. Jadi warraqbah kalimah ra'fah syiddatur rahmah, bersangatan kasih sayang. Wa quddima al-ablaq, maka diduhuluakanlah al-ablaq nang lebih bersangatan. Jadi ra'upun lawan rahimun itu lebih kasih sayang ra'up ketimbang kasih sayang rahim. Nah, jadi antara ra'upun itu kan kasih sayang, rahimun itu kasih sayang juga. Jadi kalimah ra'up kasih sayang itu lebih bersangatan kasih sayangnya ketimbang rahimun. Nah, itu tah. Nah, apalagi digabung ra'upun rahim maginnya ya Allah, kasih sayang bener bahasa kitanya tah. Wa quddima dan dihulukan al ablaq nang lebih bersangatan. Jadi ra'upun didahulukan. Kenapa? Lil fasilah, ikam catat. Wa quddimal ablaq didahulukan nang lebih bersangatan. Kenapa? Ablaq itu ikam catat ra'upun. Sekali lagi lah, wa quddimal ablaq dan didahulukan al ablaq nang lebih bersangatan, yaitu debitannya ra'upun. Kenapa? Lil fasilah. Fasilah ini bahasa kitanya untuk menyamai akhir ayat. Lil fasilah itu untuk menyamai akhir ayat. Coba. Ayat sebelumnya. Ini ayat berapa nih? Ayat 143. Coba buka ayat 142. Ada ayat 142? Lihat nih. Apa ayatnya akhirnya? Siratim mustaqim. Apa huruf akhirnya? Mim. Yalah. Makanya la ra'ufur rahim, supaya sama-sama mim. Makanya fasilah tadi, apa tadi fasilah?
untuk menyamai ayat. Jadi ayat sebelumnya mim, nah ayat yang sesudahnya pun harus mim juga supaya sama. Ya Allah, supaya sama kan kayak itulah saja nah bahasanya telah saja. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat dunia dan akhirat. Nah, sama tak nikmat dunia dan akhirat, rezeki nang berberkat, sama tak uang nang berlipat-lipat, istri nang memikat, rumah nang bertingkat, mobil nang mengkilat. Nah, ya Allah. Lalu selawar rabit nak ada sama, ya Allah. Ada sah, ada sama. Berarti ngarannya kada fasilah, ngarannya kada besaja ngarannya. Nah, makanya lil fasilah untuk bersahabat apa untuk menyamakan ayat nang sebelumnya. Nah, tiga situ gen. Allah Subhanahu wa taala alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.